Lagi di Jakarta, dokter, tapi lusa balik Malaysia. Jaga kesehatan, Cindy. Fadel udah glowing belum, dok? Nah, semoga aja nanti pas datang udah glowing. Makasih dokter-dokter juga. Sama-sama, Cindy. Gimana kabarnya Bems, dok? Kabar baik. Lagi suka angkat-angkat kaki dianya, angkat-angkat pantat. Halo suara netizen. Dok, kapan review skincare lagi? Hari ini saya padat sekali. Zizi Aziza, waalaikumsalam. Halo, salam Wikinara. Dok, kok Dr. Richard undang Rasman? Kenapa sih, dok? Ya nggak ada masalah apa-apalah. Kan Dr. Richard punya punya platform. Mau kemana? Udah siap-siap tinggal menunggu Nicky Lemon nih. Coba deh kalian ini DM Nikita bilang, Ami di mana? Lama banget. Gila nih kita Lemon ini ya, bosnya yang disuruh nunggu. Dokter, siapa yang mau di-spill sama doktif nih, dok? Tanya sama doktif lah. Dok, kemarin saya ke Bening. Halo, Shiva. Dok, kenapa dokter sama dokter Richard jadi berantem, dok? Mana deterjen mesti ikut yang mana, dokter? Dan nonton aja, semoga mereka cepat damai. Tuh, coba deh kalian mention Ami tuh. Ami di mana? Ami, amin tuh, bener. Mention Ami. Bener. Mention Nikita Mirzani. Biar dia masuk ke notification-nya. Dok, apa Bening bisa konsul via online? Bisa, tapi tetap dapatnya itu krim yang berbepom. Kalau yang mau krim racikan harus datang ke klinik. Nena, sampai ketemu besok, Nena. Besok tuh jam berapa, Kiel? Coba tektokan sama Iyang lah, berarti. Nyampe di sana jam berapa? Mulainya jam berapa? Ada persiapan dulu enggak? Aminiki kenapa nggak suka Dokter Richard, dok? Tanya sama Aminiki lah. Nena bawa stik keju lo sama pempek kulit. Wah, Nena pengen nian pempek kulit, Nena. Dok, mau dong coba pakai Bening. Siap dipesen dong di check out. Mau pempek kulit, Nena. Dok, mending Ami Niki di telepon udah, kata dia tadi udah deket Pacific Place katanya. Katanya macet. Iya, ini di jam-jam pulang kerja.
Dokter review skincare Insani dong, dokter. Siap. Dokter asalnya dari mana sih, dok? Suaranya lembut banget, tercandu-candu. Saya lahir di Jambi, papa saya orang Jambi, mama saya orang Palembang. Jadi udah check out sunscreen tadi dokter live di TikTok, terima kasih. Dok, kok nggak pernah buat konten masak lagi? Ada, masih di dalam galeri. Masih fokus dulu. Lagi fokus tentang kayak kalian tau lah. Gak ke acara-acara Bem dan Mami nggak diajak? Enggak sayang. Dok, yang di review katanya NRL palsu, bener nggak? Atur aja kodong. Kemana dok, sehat-sehat selalu, terima kasih. Dok, hari ini nggak ketemu Ami, ini lagi nungguin Ami. Ami yang entah jam berapa sampainya. Nikita Mirzani ini entah di mana dia. Dok Laura gimana keadaannya? Baik, sehat. Suneo gimana dok? Nobita nggak tahu. Pengen dapat suami kayak so dokter Rocky, lembut orangnya. Amin. Mega Olvianti, ambil yang baik-baiknya aja ya. Dok, biayain S1 dong, dokter. Dok, bisa nggak pakai sunscreen tapi tanpa bedak? Maksudnya? Dok, ketahuan nggak sholat? Iya. Iya kan, dari tadi kalian nanyain dok senil-senil, saya nggak tahu guys, saya nggak ikut-ikutan. Nobita bingung, yang tanyain Nobita bingung. Aku
aku mantan NRL hancur wajahku. Mungkin nggak cocok di wajah kamu. Dok, aku facial di bening sakit banget. Ya gimana kalau mau facial nggak sakit? Baju legendnya nggak dipakai dok di rumah. Ini mah bukan Nobita tapi Deki Sugi yang pinter itu. Ada shading. Facial di mana-mana sakit, yang penting bersih di bening banget hasilnya, banget bersihnya. Thank you. Oh Tuhan nih kita. Tuhan. Belum sampai-sampai juga. Ke diundangan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Iya kan jam 3 sampai jam 6 kan? Oh Nikita Mirzani ini. Dia belum ada. Dua jam saya menunggu Nikita di dalam mobil, bayangkan dua jam. Mestinya gitu, Nena. Makan pempek enak, Nena. Ya kan, ke ini dulu, nyalon dulu dia emang nih kita ini loh. Kapan 30 di sana ya? Oh Tuhan. Ya, biar nggak flicker ya. Nggak tahu, bisa tanya yang dok bisa bantu saya, nggak bisa.
Mending jajan gorengan dulu dok, nggak ada gorengan di sini. Dokter, besok Fadel ke Polsek lagi ke Polres. Gak tahu besok tuh hari apa, Jumat ya? Mungkin kali ya besok hari Jumat. Besok Nikita sama saya juga pagi. Mau ke kemana dok? Mau ke acara? Sedang menunggu kodong. Duit dokter banyak yang minta duit dong. Kerja. Bamel. Dok coba bilang, well. Dok di tempat saya ada krim viral Fatimah menyala. Nama krimnya Fatima menyala. Semangat Aprilia. Salting well sama tatapannya. Kabar Laura gimana sekarang? Sehat? Dok, gimana biar bisa kontrol emosi dong? Tips please, cem dokter yang bisa adem ayem gini. Ikhlas. Ikhlas aja, well. Edit flow aja. Dok, Venora aman gak? Soalnya mertua saya pakai Venora. Sudah dia jelasin, well. Dokter ada di tim siapa? Doktif apa Dokter Richard? Di timnya konsumen. Siapa yang membela konsumen? Malam dok, aku mau coba toner bening tanpa konsultasi, bisa ya dok? Bisa dong, yang konsultasi itu kalau mau dapatin krim racikan. Dokter sama Richard lagi panas tuh dok. Iya, semoga aja cepat berdamai ya. Dokter Oki itu dari dulu selalu ikhlas dan selalu bilang biarkanlah Allah yang balas, cukup balas orang jahat dengan kita dan kesuksesan dan prestasi. Iya nena. Karena itulah harus ikhlas-ikhlas aja jalanin hidup ini. Entahlah, tadi dia bilang 15 menit lagi di hampir 1 jam yang lalu. Dia bilang 15 menit lagi di 1 jam yang lalu. Sekarang saya itu udah menunggu dia 2 jam di sini. Gak tahu kami nyampe ini mungkin udah bubar acaranya. Lalu itu dibilang kalau lagi dizolimi orang tante Ica saksinya. Alhamdulillah Nena, I love you Nena. Pokoknya saya
minggu ini padet banget, padet besok dari pagi-pagi acaranya Kick Andy, siang ada lagi, malam ultahnya Dr. Richard, besok lusa lagi meeting dari pagi, siang meeting lagi, terus sore ada meeting lagi, malam malam itu apa gitu, pokok sampai malam tuh, besoknya lagi apa lagi tuh ya, saya lupa. Iya Pak Adet, sampai lupa jarang bagi resep dan update BEM. Iya Nena. Dok mau nggak jadi? Acara masih berlanjut, namun estimasi selesai jam 7. Oh, kan tinggal setengah jam lagi. Oh, Nikita ini. Nikita tuh sama Mail nggak? Kalian ada kontak Mail nggak? Iya. Iya nggak ada. Nikita lelet juga, kalau soal lelet, masya Allah, bayangin ini 2 jam. Keburu bubar, iya acaranya tuh dari jam 3 sampai jam 6. Ini udah setengah 7, tadi dapat info jam 7 udah bubar, bayangin. Jadi itu mobil dia atau bukan? Kenapa nggak janjian di tempat acara sekalian aja dong? Ini saya di tempat acara nih, udah di depannya nih, udah di depan, tinggal turun. Kenapa nggak jalan duluan aja dong? Nih kita minta tungguin. Benar ya? Iya. Ya udah aku turun aja nyamperin ke sana. Karena ya, iya. Mana mobilnya?
Mana deh mobilnya? Mana nih kitanya? Mobilnya mana? Oh itu. Itu. Aku sudah sampai. Ini aku samperin. Mana dia? Udah masuk. Mobilnya sudah masuk. Jadinya mana? Malam. Malam. Iya. Iya. Ini kita, lu di mana?